Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillahirrahmanirrahim. Sayangi tuan-tuan imam, tuan-tuan bidah, tuan-tuan siap, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah SWT. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillahirrahmanirrahim kerana dengan kesyukuran kita kepada Allah SWT yang telah menyampaikan kita di masjid dapat kita menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjemaah, dan insyaAllah kita akan menunaikan sembahyang isyak juga berjemaah. Di antara selangan maghrib dan isyak, Biro Pendidikan telah mengaturkan program untuk kuliah. Walau bagaimanapun, pada malam ini saya menggantikan tempat ustaz yang tidak dapat hadir. Oleh kerana itu, inilah dijodohkan Allah SWT pada majlis kita pada malam ini dengan saya. Walau bagaimanapun, saya akan cuba untuk menyampaikan sekurang-kurangnya dekat-dekat ataupun hampir-hampir dengan ustaz yang saya gantikan itu. Kerana beliau mungkin orang arif daripada saya, sedangkan saya hanya sebarkan kalau selai kain. Oleh kerana itu, tak ada sejibis ilmu yang ada pada saya. Dan dengan itu, saya memohon kepada Allah SWT semoga Allah memberikan hidayah dan taufik untuk saya dapat bersama-sama belajar ataupun menambahkan sedikit ilmu pada malam ini. Pada malam ini agak ganjil sedikit ya. Ada yang kadang-kadang yang tak pernah ada. Kadang-kadang ada yang pernah dengar, tetapi dia sama-sama. Saya membawa satu ilmu yang disunatkan semasa zaman Rasulullah SAW lagi. Saya akan baca secara detail makalah yang saya terima daripada sahabat saya daripada Kota Baru untuk kita berkongsi ilmu pada malam ini. Ya, untuk saya bantu. InsyaAllah pada malam ini saya akan memberikan sedikit penerangan berkenaan dengan tahnik. Ya. Tahnik ataupun mengajar anak yang baru lahir untuk makan. Orang kampung kata buka mulut. Ya, buka mulut. Kehebatan ataupun kelebihan teknik ini bukan sekadarkan dari segi agama Islam saja, tetapi agama-agama lain dia mengamalkan teknik ini dengan cara kaedah masing-masing. Ya, kita baca dan ataupun sahabat baca risalah itu bahawa saintis mengakui kehebatan teknik ini. Sehingga dibandingkan dengan satu anak yang baru lahir 6 hari, satu sudah ditahnik, yang satu tidak ditahnik. Anak yang sudah ditahnik ini bila dicucuk tapak kakinya untuk
keluarkan darah, dia keluar darah tetapi dia berhenti seketika. Berbanding dengan anak yang tidak ditanik, darah dia akan mengalir terus. Jadi inilah saintis, khasnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dia amat menjaga dan mentahnik anak dia. Cuma kaedah cara itu ada berbeza. Ya, cara tekniknya agak berubah ataupun berbeza dengan apa yang kita lakukan secara Islam. Ya. Kalau tengok dalam risalah yang saya keluarkan sahabat-sahabat, ya, dia itu bukan kepada mentahnik ini pun kepada imam. Ya. Bukan imam sembahyang tapi imam ketua. Ya, yang sebaik-baiknya imam sembahyang. Ya, oleh kerana tergolong kepada orang-orang yang arif ilmu agama. Walaupun di mata akhir ini banyak ada di antaranya imam-imam yang tidak arif agama, tapi dia boleh baca baik sikit, kita lantik dia jadi imam. Belum pasti ada ilmu agama. Tak apalah, kita ikut sajalah oleh kerana dia imam. Ya, panggil. Jadi insyaAllah kalau dipanjangkan umur, hari Ahad nanti saya akan buat praktikal. Saya minta Tuan Bilal, Tuan Haji Abdul Khalid, ya, bawakan saya sebiji kurma, sesudu madu dan setengah cawan air zam-zam. Untuk kita nak, saya nak tunjukkan praktikal macam mana nak tahnik anak yang baru lahir. Itu di segi saintis yang saya umumkan tadi, perbezaannya amat utara. Tetapi di segi agama Islam ini, kebanyakannya dia tidak ketara, tidak nampak. Bagaimana kehebatan anak-anak yang sudah ditahnikkan, ya, dia biasanya orang kampung kata mulut tu pulang celupa sikit. Dan mulut tak celupa. Ya. Tak adalah nak membebel, mumpat sana, mumpat sini. Ya. Ya. Merdek sana, merdek sini. Pagi-pagi beli nasi lemak. Apalah nasi lemak kerai pun ada jual juga. Inilah di antaranya kehebatan tahnik ini. Orang yang ditanya ini biasanya pendapat pengalaman daripada Al-Fadil Pankaldi Podesen. Masa itu saya bekerja di Angkatan Tentera, ya, di Podesen, ya, di apa ini, pusat latihan negeri. Ya. Pada masa itu, inilah sejarah saya jumpa teknik. Saya nak menghantar Min Fitrah yang saya kutip daripada tentera, ya, sebanyak 17,000. Tuan Kadi itu dia orang tua, orang kita panggil syekh lah, ataupun kita layak dia panggil dia lebay. Dua rakan dia itu kita layak dia panggil sebagai lebay. Mereka itu kalau orang tak rawat, yang tak rawat, tak warat, jangan panggil lebay, tak taraf dia. Taraf lebay ini orang yang warak, orang yang beramal dengan ilmu yang dia ada. Itu lebay. Itu panggil lebay, 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 jangan main-main itu. Kalau nak ikut lebay itu lebih hebat lagi daripada ustaz. Ha, lebay. Dia pun amalkan daripada ilmu yang dia ada. Ada di antara kita ni tak ada ilmu tapi dia dah beramal. Ada pula banyak ilmu tapi tak beramal. Tapi orang lebay ini dia ada ilmu, dia amal dengan ilmu yang dia ada. Itu lebay. Nampaknya macam selekeh saja, tetapi dia dapat title lebay. Hebat orang lebay. Ya? Lebay-lebay yang macam inilah yang cantik untuk mentahnik anak-anak ataupun budak-budak yang baru lahir dalam lingkungan antara satu hingga pada seminggu ataupun 7 hari.
Walau bagaimanapun mutaakhir ini, baru-baru ini, saya banyak menerima orang di rumah, tak tahu macam mana dia tahu, pak saya tahu mentani orang dari bayi. Kebanyakan daripada anggota polis, bawa anak dia, bawa cucu dia, ya, berbelas-belas orang. Dan sejarah tahnik di tapak ini, saya meresmikan tahnik di Bido. Di Masjid Bido, diambilnya 7 orang bayi, ya, berkongsi dengan satu kambing kenduri itu, hari itu. Jadi dia minta ustaz supaya meresmikan tahnik. Mujurlah saya ada ilmu sedikit tentang tahnik ini. Ya, saya tahnik orang yang pertama ialah anak saya pada tahun 70. 25 Haibran 7 tahun 70. Ketika saya menghantar fitrah pada Tuan Fadi, Tuan Fadi itu tanya kepada saya, Tuan ini ada anak, kalau dah kahwin belum? Alhamdulillah saya dah kahwin Mu'alim. Saya panggil dia Mu'alim. Ya, berapa anak? Baru nak satu kepada yang Mu'alim. Kemudian dia tanya, Tuan nak anak isteri anak nanti yang lahir perempuan ataupun laki-laki? Saya kata, ini anak sulung, Tuan anak yang Mu'alim, saya nak anak perempuan. Terpanjang dia. Setakat saya umur tua ni, baru ustaz seorang-orang seorang nakkan anak perempuan lahir yang sulung. Haa, betul. Jadi oleh kerana itulah, orang perempuan ini kita kena jaga betul-betul anak perempuan ini. Jangan macam jahiliah dibunuh. Ya, maka oleh kerana Tuan Mia Mu'alim, boleh tolong saya. Apa dia? Saya nak belajar tahnik untuk bakal anak saya yang akan lahir. Ya, 2 ataupun 3 hari lagi daripada sekarang. Maka dia pun ajar saya dengan tahnik, dibuka kitab, ditunjukkan kitab, dibuka Al-Quran, tunjukkan ayat Al-Quran, dikata, Tuan baca ini, lepas sampai sini, tiupkan pada umpul-umpul. Sampai sini, tiupkan pada telinga kanan. Sampai ayat ini, tiupkan pada telinga kiri. Lepas itu, yang terakhir sekali, baca doa ini. Lepas baca doa, dia kata apa? Ambil tangan kanannya, dipijit. Minta, Ya Allah, kau kuatkan anak yang bayi ini supaya kuat ibadah. Ya, supaya bayi yang baru lahir ini kuat ibadah. Ya, aku dia tengok. Tuan Kodi itu dia kata, sambil dipijit-pijit ini supaya jalan ini kuat dia. Tak ada macam saya berjalan perlu mengempor. Jalan mengempor. Jadi itu di antara kehebatan dia. Ada doa-doa khusus untuk selepas kita batanik pada anak. Yang terbaru, ya, saya terima anak tahnik cucu seorang pemuni pondok asrama Al-Aminin berumur 1 tahun 1 bulan. Berumur 1 tahun 1 bulan. Saya tanya dia, sudah tumbuh gigi belum? Ada sikit ustaz. Hai. Saya pun ambil madu dan basuh tangan saya. Ya. Saya ambil madu, cicah kepada madu, saya masukkan lagi, tak digigit tangan saya. Digigit. Tak digigit dah ada. Tak apa, kau nak tahnik juga. Biar besar pun tak apa. Tahnik. Ya? Saya ambil cincin madu yang asli dia bawa tu. Saya masukkan di dalam ni. Saya tolak tekak tu ke atas. Saya pun baca doa dia. Dia isap tengah saya. Lepas tu saya bagi dia minum air zam-zam. Basuh mulut dia dengan air zam-zam. Lepas tu saya ambil kurma. Dia ambil kurma Najwa. Bukan kurma Nabi. Kurma Najwa ni panjang sikit tunjuk. Ya. Kurma Nabi ni dia bulat sikit. Saya pun kupas.
saya pun menyok, saya keluarkan itu, saya masukkan dalam mulut bayi yang umur tahun sebulan ini, diisapnya cuk 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 cuk. Lepas itu saya ambil air minum. Madu yang lebih ini mak dia minum. Kurma yang lebih ini bapak dia makan. Oleh kerana kamu jadi daripada dua pasang suami dan isteri. Habiskan dulu ini. Alhamdulillah. Ya? Ya? Yang tu umur setahun sebulan. Kenapa doksor? Tak tahu. Ya? Nanti kita ada di sini penerangannya. Baik, saya baca seringkas saja. Tengok. Bisalah tuan-tuan yang ada pada tuan-tuan ya. Tahniah amalan kecil berimpakkan besar. Besar, saya kata besar bukan besar. Berimpakkan besar. Ya. Oleh kerana itu, tahniahlah anak-anak. Ya, nak cari ustaz, nak cari tuan guru jauh berlama. Jadi, saya berkatakan untuk tuan-tuan sahabat-sahabat, buat tahniah anak cucu di sini. Minta kepada Allah SWT, ikut doa-doa yang ada dalam kitab ini. Hari ini, malam ini saya keluarkan dari risalah penerangan pada Tanik. Dan dari akan saya akan keluarkan cara-cara ayat-ayat dan doa-doa yang akan dibaca ketika Tanik. Dan apa bendanya yang untuk kita dapat Tanik. Saya akan keluarkan satu lagi risalah. Di situ barulah kita boleh buat praktikal. Ya? Masa PKP baru ini, ya, PKP baru ni kita ni semua duduk rumah. Ha, bila duduk rumah nampak aja isteri mula. Ya, dalam perisalah ni. Jadi ringkasnya perkembangan bayi pada musim berpuluh lebih banyak ataupun naik meningkat bayi pada musim tepubuh. Pasal kita tengok isteri saja, tengok isteri saja, ya, begitu. Dalam hadis salah ni, ya. Walau bagaimanapun bukan saja di tempat kita, tetapi di Amerika semasa musim tujuh di tempat selama 9 bulan pendengkatan anak lahir berkali-kali. Pasal dia terkubur dalam rumah. Ya? Macam kita lah di rumah, tengok ada makanan, sekejap ada lampu sikit makan. Tengok pergi dapur makan, dapur makan. Itu lagi. Jadi peningkatan tu mendadak masa musim berkubur. Kita ni musim PKP. Ya? PKP yang lepas. Ya? Memang, status naik. Ya? Dari perancangan, peranan keluarga negara dalam tahun 2020 peningkatan dia 11% peranan PKP. Bahkan tadi lah kecil dulu dia dapur je, nampak biskut makan, nampak roti canai makan, nampak nasi makan, ada gulai letak, ada ikan letak. Jadi gitu ya, peningkat. Baik, saya ambil peringkat keluar. Ya. Lantaran itu apabila dikurniakan zuriat, maka suami isteri dan seluruh keluarga patut mensyukuri nikmat rezeki tersebut dengan mengusahakan. Ya. Jadi kita bersyukur. Ya, kita bersyukur kerana kita bila kita dapat anak. Itu pun yang diidam-idamkan oleh orang-orang yang berakal, dia dapat anak. Rasa bangga dan gembira. Kecuali orang-orang yang tidak cukup makan dia ataupun gila dia lenji tak. Ya? Ada yang benci dengan anak-anak itu yang dia cekik, anak-anak lain-lain yang dia cekik itu. Macam-macam lagi. Ya? Tengok dalam pintu Allah. Ya? Jadi lahir anak satu bersyukur kita dengan Allah SWT. Alhamdulillah aku dapat zuriat. Kalau aku mati nanti ada zuriat aku. Ya, begitu. Baik. Ambil. Potong. Tradisi sunnah. Sebagaimana hukum bercukur dan afikah, ya. Tahnik
juga sunan para ulama bersepakat mengatakan tahnik sunat dilakukan dan beroleh pahala. Sebaliknya jika tidak dilaksanakan maka tidak berdosa. Tahnik ini di sunat dibuat dapat pahala, tak buat dapat dapat dosa. Ya, hari itu. Masuk tahap ini, saya lagi lebih ya. Dari segi bahasa tahnik bermakna langit, langit. Langit-langit. Ya. Yang ada dalam mulut kita. Ya. Ada lagi satu dari segi bahasa Ibrani, tahnik itu mengajak anak makan. Oleh kerana itulah di anak yang baru lahir pukul 1 tadi, pukul 2 dia dah suruh minum air zam-zam, lepas itu disuruhkan dengan madu, lepas itu disuruhkan dengan kurma. Kalau tak ada kurma, apa saja buah-buahan yang manis yang tidak dimasak. Jangan buah yang dimasak. Nanti ya, pisang goreng pula bagi tanik kepada anak. Ya, jangan dimasak. Ya, gitu. Ulama mutakhirin sebagai menemunyah buah tamar ataupun seumpamanya, lalu dipunyah tamar itu pada langit-langit mulut bayi. Ha? Tadi dah kita masukkan, ambil tulis sedikit madu, masukkan dalam langit-langit. Lepas itu kita bagi dia minum air zam-zam. Ya, air zam-zam hilang mana madu. Lepas itu kita kupas air dalam kurma ataupun tamar. Ya, kalau mengikut usah pun ini Idrus, Ustaz Idrus. Azhar Idrus. Ya, semasa dia mentahnik satu di satu tempat, di tempat rancangnya dia mentahnik budak. Ya. Dia ambil kurma tadi di kupas-kupas dia. Kemah-kemah-kemah. Campur itu masukkan dalam mulut bayi. Dia kata, anak abang saya, kebetulan orang Arab tu sampai di rumah dia, saya suruh dia tanik anak abang saya. Sampai sekarang, pandai cakap Arab. Orang Arab tanik dia. Imam Asyaf, ya, Masjid Al-Haram. Ya, dia tanik anak dia, pandai cakap Arab. Dengan sendiri dia pandai cakap Arab. Oh, hebatnya. Tahnik ini saya pun nak tanya. Pernah, jangan jawab. Pernah tak sahabat-sahabat tengok orang mentahnik ataupun kita mentahnik anak atau cucu kita? Jangan jawab. Walaupun ini amalan sunat, tapi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke satu rumah, ya, orang minta supaya tahnikkan anak dia. Maka Rasulullah SAW tamrun, ada gambar ada tamar, wa ma'u zamzam, ada kadai zamzam. Ini ya Rasulullah, ada keluarkan tamar, maka Rasulullah pun kupas tamar tadi, minum air zamzam, dia baca bismillah, doa nak minum air zamzam tu baca. Ya, doa nak minum air zamzam tu dia baca. Budak tu tak terbaca, jadi kita yang tua ni terbaca. Bagi baca, lepas tu bagi dia minum dengan susu. Lepas tu dia isap ni air zam-zam. Allahu Akbar, sahabat. Kalau tahu isteri kita mengandung, bagi tahu anak-anak. Jangan lupa sediakan air zam-zam. Lahir-lahir saja, serta dicuci oleh nurse, ya, ataupun bidan, kita bagi dia minum air zam-zam. Ya, setelah di bangkan sebelah kanan dan dikamatkan sebelah kiri, sama ada laki-laki atau perempuan. Lepas itu kalau dia pandai mentahnik, terus tahnikkan dia. Orang Malaysia tahnik ini macam-macam. Teringat saya masa anak cucu saya lahir di Kuantan,
di hospital Muslim, ya, disiapkan dengan gagang, dengan nasam, dengan gula. Ya Allah, dia suruh saya tanyakan cucu dia. Saya kata saya tak perlu benda ini. Ya, saya dah bawa kurma, sudah bawa air zam-zam, sudah bawa air madu, saya dah bawa. Saya buat tanya itu, terpenuh dia. Oh macam ini tanya tuan kita. Selama ni ustaz saya tanya macam ini, dengan garam, dengan asam jawa, dengan gula, dengan Allah. Tak mahu lah, tak payahlah tu. Apa susah-susah? Ha. Garam, asam dan gula ini bila masak? Pengantin tu lepas bersanding 2-3 hari dia jalan rumah pak saudara dia. Pak saudara dia, dia datang tu sediakan garam, asam dan gula. Punjur itu, ha, bawa balik. Benda tiga benda ini perlu untuk badan kita. Maka pengantin pun bawa balik sampai ke rumah bukanya, garam, asam dan gula. Itu berkat. Itu berkat. Kita belum ada rumah pada masa itu, tapi ada juga yang ada rumah. Jadi kita itu sebagai bakal orang apa, pemanis rumah. Maka kita pun tambah garam, tambah gula, tambah macam-macam untuk kita masak dulu. Baik. Tahniah afdal dilakukan menggunakan tamar. Jika tiada, bolehlah digunakan rutab. At-tamru takat Arab. Tamar. Itu tamar masak yang keras sikit. Itu tamar. Rutab ialah ada kandang wayang baru petik dengan tangkai-tangkai sekali itu. Itu daripada pengikir rutab. Kehijau-hijauan muda antara manis tak manis. Rutab ataupun dipanggil kurma basah. Kurma basah yang bau putih itu pun boleh. Kalau tak ada, pakai pisang pun tak apa. Dan tak ada, pakai pisang pun tak apa, tapi pisang yang manis, ya? Ha, ataupun buah-buahan tempatan yang manis. Jangan bagi durian pula. Bukan je berbeji itu. Ha, durian. Baik, baik. Makanan manis lain kecuali makanan yang telah dimasak. Itu kaedah dia. Kaedah dia sedikit pula. Pasal ini dilakukan oleh zaman, zaman Nabi, bukan zaman kita. Itu lagi dah ada. Nabi memutani umat. Ha, jadi kita akan jadikan sahabat-sahabat orang yang hebat. Boleh memutani anak itu. Kalau minat. Kalau tak minat, kalau minat, saya tunjukkan. Biarpun dua orang pun tak puas bagi subuh ahad ini. Dua orang pun tak puas. Ya, saya minta Tuan Haji Khalid ataupun Tuan Perni, Tuan Haji Ismail, bawakan saya satu biji kurma, setengah cawan air zam-zam, atau satu sudu madu. Hari-hari ini kepada saya. Ya, saya akan buat lakonan depan tu. Tak tunjuk betul supaya tak payah cari ustaz lagi dah. Aku batuk dia boleh tanyakan pencucu. Hebat. Ha? Kita nak jadi orang yang hebat. Ha, baik. Masuk dan kunyah-kunyah. Tamar ke dalam mulut bayi dan diputar-putar. Putar-putar sampai terdengar ke cuk, cuk, cuk. Ha, dia mengisap betul-betul. Ya, itu mana belah mulut. Masa itu belum makan apa-apa lagi. Kita makan manisan, manisan. Tamar, dia manis. Tamar apa dia dari dalam. Tapi tamar sekarang ni belum pasti tamar Madinah. Ya, di Indonesia banyak tamar. Di Thailand lagi banyak tamar. Ya, sebahagian daripada tamar-tamar itu datang dari Thailand. Dari India banyak. Tapi dari India ni pasal dia betul-betul takut bercampur dengan tai buta. Ya, ha, gitu. Baik. Ambil puasa.
ke dalam mulut bayi dan diputar-putarkan. Akan dia bercampur air liur, air zam-zam. Memanglah terbukti khasiatnya. Ditambah dengan madu dan air zam-zam. Tiga tu serangkai. Madu manis, manis madu berbeza dengan manis kurma. Tawar zam-zam lain daripada air yang tawar. Air zam-zam ini, kata ulama dan kata seorang-seorang daripada sahabat yang saya jumpa, mu'alim guru saya, dia lepas dia kuliah di Madinah. Di Madinah ada, dia di Mekah kan? Ada tiang sana ada kuliah, tiang sana ada kuliah. Saya mengikuti dalam satu guru tiang tu kuliah. Dah habis betul-betul, baru saya pun bertanya. Dia kata, ya Syekh, bolehkah aku nak belajar tahnik? Aku dah belajar lah. Itu baru dua. Saya nak belajar satu lagi tahnik pada masa itu, tahun 1999, dan saya pergi haji itu. Yang kedua tu, saya minta, adakah kau tahu tahnik? Yumkin. Dia kata, suka sangat dia kalau ada orang nak belajar tahnik dengan dia. Kemudian dia kata, anda kalau tahu, ada bertamat. Mafis ya saya, tak ada kita ada tamat. Tak ada tamat. Indah ke zam-zam? Mungkin. Saya pun berlari ambil air zam-zam. Pergi ke dia. Tunjuk. So, dia ambil zam-zam, ambil sudut. Tuan kamu ke mulut saya. Kemudian dia ambil madu. Halang indah ke asal. Ada kurang madu. Mungkin ada. Masukkan ke mulut saya. Saya macam bayi di tanah. Bukit, kek, aku tangan orang-orang juga. Dia mulut dia masih pasang lagi kerana mengajar. Saya nakkan dia berdoa untuk saya dan ketua bangsa ini di tanah. Di tanah dan saya. Pasal saya nak praktikal. Tunjuk-tunjuk macam mana dia. Serupa dengan apa yang saya buat. Masukkan tangan dia, jari yang tangan itu tolak atas tu. Terasa dia. Kemudian dia ambil kurma, dicucuk-cucuk-cucuk-cucuk-cucuk-cucuk, mama-mama. Dia masuk ke dalam mulut saya, saya pun isap. Dan tu bangka di tanah. Dan tu bangka di tanah. Umur sudah 52 lagi. Di tanik. Saya nak tahu macam mana dia bertanik, orang Arab bertanik. Baik. Rupanya syukur dengan apa yang saya buat. Cukup 30 saya yang bertanik. Saya belajar tentang anak-anak tadi. Saya tak baca di sini. Kalau saya baca tak sempat. Masuk isyarat. 5 minit lagi. Tak boleh ke bosankan yang itu. Baik. Maksud hadis, aku telah membawa Abdullah bin Abi Thalhah, nama kata anak Thalhah. Laki-laki atau perempuan ya? Nama kata anak Thalhah. Ya? Cantik. Anak sulung Ustaz Hasan Adli. Tahu Ustaz Hasan Adli? Panglima jihad PAS. Guru saya. Dia anak tunggal. Ya? Ya, nama dia Thalhah. Ya, cantik dan hebat. Ya, dia tapi dia nak perempuan. Nak perempuan dia suruh nama Thalhah. Yang ini Thalhah ni orang lelaki ni. Baik. Baik. Ketika beliau lahir, dilahirkan kepada Rasulullah, lahirkan dibawa kepada Rasulullah SAW. Ketika itu bagi dia memakai jubah. Nabi pakai jubah. Orang pakai jubah ni, orang pakai jubah ni, selagi dia pakai jubah, selagi itu pahala dia. Pasal jubah adalah salah satu daripada belajar ataupun beribadah. Dia sedang memakai baju ibadah. Tapi orang Arab pakai jubah dia panjat bawah kereta tu jadi apa? Komen. Dia jadi komen. Dan perasaan tradisi dia.
memakai jubah, maknanya sedang beribadah. Pakainya jubah, dia berpahamu beribadah. Sambil mengenal, cuma menaikkan untungnya. Nabi juga kata, lepas untung itu, bagi dia memakai jubah, bagi dia bertanya, adakah kamu mempunyai buat amal? Macam tuan guru yang saya tanya, dia kata belum, mafi ya sah, tak ada tamat. Ya, ada. Aku menjawabnya, lalu aku menghulurkan beberapa biji tamar dan Rasulullah SAW memasukkan ke dalam mulutnya, lalu baginda mengunyah-unyah, kemudian membuka mulutnya baginda dan mengeluarkan mula tamar yang dikunyah itu dan diletakkannya ke dalam mulut bayi saya, bayi anak itu. Lantaran itu bayi tersebut menggerakkan lidahnya menghisap tamar tersebut, kemudian baginda menyebut yang menyebut ya yang disukai oleh Ansar ialah tamar. Orang Ansar, orang yang menunggu kedatangan Nabi itu orang Ansar, dia suka buat tamar. Kalau dapat Nabi dan hubungannya, dia mau buat tamar. Rupanya Nabi itu tak ada, tak mau buat tamar. Tapi ada satu sahabat Ibnu Sufyan, dia bawa dua biji tamar. Maka tamar itu dibelah-belah-belah-belah, dia ambil seorang sedikit-seorang sikit, nak ambil berkat rombongan Rasulullah. Rasulullah SAW menamakan dia dengan nama Abdullah. Bila dari tanik, barulah samaika, hendaklah kamu istiharkan nak siapa nama bayi yang sudah kamu tanik ini. Barulah diistiharkan siapa nama bayi yang kamu sudah tanik ini. Masa tidak cukup. Walau bagaimanapun untuk sesahabat baca, kalau tak faham, mau telefon saya tanya, boleh tanya. Saya beri jawab, saya jawab. Tak beri jawab, saya akan tanya tuan guru saya. Saya akan tanya tuan guru saya. Dan insyaAllah, kalau saya tak lupa, panjang umur, sehat untuk badan saya, bukan saya berjanji tidak, cuma insyaAllah. Hari Ahad, tolong Encik Ismail atau tolong Encik Khalid bawa apa yang saya minta tadi, sebiji kurma, sesudu madu, setengah cawan air zam-zam. Walaupun ada seorang pun tak puas, walaupun Tuan Haji Ismail seorang pun tak puas depan saya nak tunjukkan spektikal macam mana mentah ni anak ataupun bayi yang baru dia. Ini ilmu ni susah nak dapat, tapi kita tak ada bayaran apa-apa, percuma. Dia tak percuma, semua free. Dia tak percuma, tapi free. Hanya-hanya, kalau panjang umur, saya siapkan dan saya tak berdua. InsyaAllah. Jadi itu yang saya yang mampu saya sampaikan untuk saya, lebih-lebih untuk tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat kepada semua. Maka kita, saya mengucapkan nama, agar saya akhirnya ada satu dua perkara yang tidak menyenangkan pada pendengaran sama-sama. Saya minta maaf, apabila taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.